Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sukses untuk kita semua. Amin. Jadi di video kali ini saya ingin mengecek atau mengintip penghasilan YouTuber atau gaji YouTuber, maupun itu pemula atau yang sudah top atau apa ya, sudah sukses di dunia per-YouTuber. Teman-teman pasti sudah tahu Bang Atta Halilintar, top YouTuber Indonesia nomor 1. Saya ngefans sama dia pas saya buat video membuat ketoprak itu, saya pakai baju Atta Halilintar, baju AHA. Nah, langsung di sini kita lihat dulu jumlah subscriber dari Bang Atta Halilintar. Atta Halilintar yang pertama ya teman-teman, jumlah subscribernya 26 juta subscriber. Yang kedua yang ingin saya intip penghasilan YouTubernya, apa penghasilan dari YouTube-nya itu Bang Justin, Bang Jazz No Limit. Bang Jazz No Limit ini dari kategori game ya teman-teman, buat YouTuber gaming. Jumlah subscribernya 19,2 juta. Dan untuk yang YouTuber pemula bisa dicek, kita intip Om Gondrong Lambanan. Ini penyemangat buat YouTuber pemula semua ya teman-teman. Jadi di sini Om Gondrong Labanan ini jumlah subscribernya 483.000 subscriber dengan video 499 video. Oke teman-teman, langsung ke cara mengintip atau mengecek jumlah pendapatan dari YouTube-nya sendiri. Kita masuk ke Google. Saya pakai Google, teman-teman bisa pakai Google Chrome atau aplikasi lainnya. Jadi di sini langsung kita telusuri, kita cari di telusuran ini, kita klik sosial blade. Di sini teman-teman bisa kepoin jumlah pendapatan YouTuber yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya kepo untuk mengecek pendapatan dari YouTuber gaming sama YouTuber top Indonesia, sama satu lagi YouTuber penyemangat untuk YouTuber pemula, Om Gondrong Labanan. Jadi teman-teman, ini awal kudu awal gak apa rane tampilan awal dari link sosial Blade ini. Teman-teman lihat di samping kanan atas yang ada bacaan enter YouTube username. Nah, di sini teman-teman bisa klik atau tulis yang ingin dicari, YouTuber yang ingin dicari oleh teman-teman. Yang pertama saya ingin mencari Bang Atta Halilintar. Kita tunggu sesaat. Nah, ini teman-teman yang paling atas nih, yang jumlah subscribernya 26 juta ya teman-teman, benar yang kayak awal tadi. Kita scroll ke kanan. Nah, ini ada tulisan select channel, kita klik teman-teman. Nah, teman-teman di sini penghasilan per bulan Bang Atta itu 10.000,9 dolar sampai 174.000,4 dolar. Ini untuk per bulan. Untuk per tahunnya 130.000,8 dolar sampai 2,1 juta dolar. Jadi jika dirupiahkan atau
Ya, jika dirupiahkan maka akan kurs dolar sekarang berapa? Ini kurs dolarnya 1 dolar itu sama dengan 14.102 rupiah ya teman-teman. Jadi bisa kita kalikan sepuluh ribu sembilan ratus kali 14.000. 14.000 jangkepin ya teman-teman. Jadi penghasilan per bulannya itu 152.600.000. Wow, ini per bulan teman-teman. Bisa lebih, bisa kurang ya teman-teman. Ini kan 10.000 dolar sampai 174.000 dolar. Wow. Alasan saya ingin menjadi YouTuber ya begini teman-teman. Support terus ya teman-teman untuk YouTube saya. Oke, kita cari yang lain. Kita cari Bang Jess No Limit. Ini ya teman-teman paling atas, Jess No Limit, Jessica Jane, adik kakak. Jumlah subscribernya 19.200. Kita pilih select channel. Wah, banyak amat akun-akun bodong ya. Aku kan akun-akun fake. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk ke tampilan atau penghasilan dari Bank Jazz No Limit. Jadi untuk per bulan 19.000,9 dolar sampai 318.000,8 dolar. Untuk per tahunnya 239.000,1 sampai 3 juta ya. 3 juta,8 dolar. Grade untuk Bang Jess No Limit ini total grade-nya A. Oke, yang untuk YouTuber pemula atau yang penyemangat untuk YouTuber pemula, Om Gondrong Labanan. Guys. Yang paling atas ya teman-teman, yang 483.000 subscriber. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jumlah pendapatan Om Gondrong Labanan selama sebulan itu kurang lebih 1.600 dolar sampai 26.000,3 dolar. Jika dirupiahkan $1, 14.000 kali 2.100. Sat 1,6. 1.600. 1.600.
Ini penghasilan, kira-kira penghasilan Om Gondrong Labanan selama sebulan segini, teman-teman. Wow, pantas saja ini Om Gondrong Labanan jadi penyemangat untuk YouTuber pemula. Tidak salah, teman-teman, Om Gondrong Labanan ini jadi pemotivasi untuk YouTuber pemula semua. Total grade-nya untuk channel YouTube Om Gondrong sendiri udah B ya, teman-teman. Udah termasuknya bagus, B. Untuk per tahunnya $19.700 sampai $315.000,6. Wow. Oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share supaya info ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.